dipanaskan 10 menit kira-kira, langsung dimasukkan gula pasir. Proses pemasukan gula pasir dalam panci yang mau mendidih. Niki untuk gulanya, menurut juga nanti buahnya, keasaman buahnya. Nanti seleranya juga kalau ingin manis bisa ditambah gula. Dulu kan tergantung merek yang botol saya mencetuk air biasa dan langsung botol ini setelah dicampur gula diaduk-aduk sampai rata gulanya cepat larut. Soalnya beli ini beli banyak itu. Populasinya dapat 1000 rupiah ya, kalau dibuat mana? Kalau di freezer berbulan-bulan juga apa? Hasil akhir. Yang akan juga nanti selain menitis, selain apa namanya jeruk, itu lebih gampang mengolah. Hanya nanti kalau bola mangga, nenek, karena seratnya dia lebih tinggi, maka penyaringannya itu harus lebih tebal. Jadi karena seratnya lebih tinggi. Berat. Ya, lebih tebal. Lebih tebal, hari tebelan, anda bukan. Gek, lebih halus. Agar bisa diolah. Blender pertama ada dosa nih, agak langahan. Ya blender kedua itu pangkat terlalu blender, ya kan agak kiri dan yang kemana? Ya asli nih. Daripada tiba kita hutang. Itu hasil. Nanti kalau apinya terlalu besar dia cuma mendidih, Pak. Berbuih lah. Rasanya nanti beda lagi, Pak. Memang kalau masak tuh emang harus apinya lebih kecil tuh lebih hasilnya lebih bagus sih. Ya. Lama. Enggak apa-apa, kan nyari enaknya. Biasanya misi panen aru. Biasanya misi panen aru. Dan.